Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, channel Torob Game Rival, Senapan Ready ya, yang dipesan dari Bapak Erwin dan Bapak Irawan. Senapan big game dengan tampilan seperti ini, menggunakan model klasik ya, dengan warna hitam dop dan sudah dilengkapi dengan setelan power belakang. Ini juga, dan ada setelan power semua ya. Untuk panjang laras ini request dari orangnya minta panjang 60 atau 59 ya. Untuk serombong, menggunakan serombong putus bervariasi, dan sudah ada pisir paten juga depan belakang. Oke, sudah ada mano depan. Untuk pelindungnya aman ya nih. Untuk kapasitas angin 4000 PSI sangat rekomend, karena ada pen dan ada baut juga. Untuk pengisian ini bisa dilepas ya, dan sudah ada manometer di depan. Mode serombong putus bervariasi. Untuk request bisa ya bos. Ini seperti ini tampilannya, seperti ini sama. Dan untuk pistol ini bermagazin ya, yang dipesan dari Bapak Irawan. Untuk sensornya ada di sini, kami lepas. Ini ya, ini untuk sensornya. Dan ini untuk magazinnya. Oke. Dan ini untuk peredamnya. Peredam bonus. Untuk bonus, untuk tambahan yang dipesan dari Mas Erwin, ada pompa 1, 2, 3, 4. Dan untuk bonusnya ini tali sandang, berpat dan kaos camouflage ya. Ini kaosnya, ini bentuknya ya, seperti ini kaosnya. Untuk kapasitas angin 5000 PSI, ketebalan tabung 3 mili ya, OD27. Dan sudah ada senderan bahu biar tidak sakit kalau buat dipakai di hutan atau buat senderan untuk pakai teleskop. Oke. Untuk pelindung besi, ini besi ya, jadi kalau jatuh-jatuh aman, tidak patah. Dan untuk ininya juga tebal ya, tebal. Pisir paten depan belakang, tampilan seperti ini. Oke, ini akan kami tes. Untuk tambahnya itu lagi, kita ulangi pompa, cetakan dan mimis 1 kilo. Untuk spek ini bisa request atau apa, kalau yang ini dia orangnya request ya. Dengan kapasitas angin 5000 PSI, ada mano, panjang laras 70, dengan serombong OD19 bervariasi serombong putus ya. Untuk laras OD9 alur 12, dan untuk warna popper hitam dop. Untuk pistol juga ini menggunakan angin juga, 5000 PSI juga ya. Untuk laras OD13. Seperti ini. Oke. Okay.
Terima kasih atas pembeliannya. Salam satu laras. Unit kami tes, nanti saksikan videonya seperti apa akurasi dan powernya. Kemas mantap. Senapan ini ya, lanjut part 2 milik Bapak Erwin yang saya buat video tadi. Ini sudah ada pelurunya, kita track menggunakan track 1. Nah, seperti ini ya. Kalau tidak ada buruan bisa disensel seperti ini caranya. Ini ditarik lalu tekan ini ya, tekan picunya kan, lalu ini kembalikan. Nah, ini sudah aman. Kalau pas ada buruan ini baru ditarik. Ini ada 4 atau 3 tarikan ya. Bisa request dengan sasaran di sana, batu bata. Lancar ya, siap meluncur.